kamu teh bisa jadi panutan mode orang Ciraos, Kang Dudung. Iya, Kang Dudung. Bisa jadi Kang Dadang aja ngikutin gayanya Kang Dudung. Kalau begitu, Bos Idan pakai busana seperti saya aja, biar orang se-Ciraos juga pada ikutan. Nggak mau saya, Dung. Saya kan beda. Nanti malah saya kelilit sal. Jangan-jangan Kang Dadang sakit, Kang. Atau jangan-jangan Kang Dadang abis disiksa wasain. Makanya semua badannya ditutup seperti itu. Kamu lucu, Dung. Memangnya Kang Dadang teh anak kecil. Sebelum wasain sempat mukul, pasti Kang Dadang teh sudah kabur atuh, Kang Dudung. Bisa aja, Kang. Wasain mukulnya pakai sapu lidi. Kang Dadang nahan sapu lidinya pakai tangan. Jadi banyak bekas di tangannya. Makanya Kang Dadang pakai baju lengan panjang seperti saya. Jangan mikir yang macam-macam kamu, Teh Dung. Kang Dadang merubah gaya busananya pasti karena senang dengan gaya kamu. Iya, Kang Dudung. Atur nuhun, Kang. Kenapa, bro? Itu uang setoran dulu, bro. Kenapa? Hah? Nggak apa-apa, bro. Biasa, uang setoran kurang. Kurang berapa? Ya, nggak banyak sih, bro. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Eh, ngomong aja, bro. Kurang berapa? Masa sesama pejuang cinta pakai rahasia segala? Nggak banyak, bro. Cuma 20 ribu kok. Oh, gampang itu. Sekarang jemput anak masuk sekolah. Ayo. Oh iya, siap, bro. Siap.